Justru kalau dari step sampai step 4 ya lebih wangi akun utama, guys. Tuh gila, guys. Wah. Wah, lihatnya scam, guys ya. Menangit, guys. Kop aku menangit, bro. Halo, hai guys. Kembali jumpa lagi sama Vladimir di konten Disgrasso sama PBS, guys ya. Dan kita balik lagi ke konten gacha mania mantap. Di sini aku bakal mainin pakai akun kedua dan aku harus kasih kabar dulu ke kalian semua ya, karena tadinya aku udah record buat gacha akun utama ya, buat gacha UM1 ini, cuma sayang sekali recordnya guys ya, alias ya filenya korup, jadi aku nggak bisa upload guys ya. Tapi ya bodo amat sih, kalau aku spoilerin sih suram guys ya gacha akun utama. Jadi ya nggak apa, mungkin kalau teorinya aku gacha di akun kedua ini bakal wangi ya, baik lagi karena ini akun newbie ya guys ya. Oke, jadi sini kita bakal gacha end of month. Kita bakal masuk ke event dan poin event dulu guys ya, karena sini aku kalau nggak salah udah 100%, jadi minus si gacha ini aja guys ya, banner utamanya aja nih, kayak si Gin sama si nih ya Mayuri ya. Jadi ya kalau dapat mereka berdua atau yang dua dari si Gin gitu misalnya, aku langsung 20% dan bisa push poin event. Nah tapi kayaknya aku agak blunder nih guys, harusnya aku jangan kasih kode kayak gitu ya. Nanti dideteksi kebug dan nggak bakal dikasih. Oke lah, langsung kita gacha Ugyoku aja ya. Tuh. Ini agak ada banyak nih ya friend pointnya, jadi aku mau habisin aja sekalian guys. Tuh. BTW jadi sorry guys ya, aku nggak bisa upload yang yang apa yang akun utama. Tapi ya jujur guys ya, agak suram juga sih guys gacha di akun utama, dan aku spend sekitar hampir 3000 ya kalau nggak salah. Nah yuk, berarti dapat Ugyoku. Sip, langsung ke char ya. Di sini aku bakal teori selang-seling guys. Jadi kalau misalnya abis ini wangi nih, aku bakal gacha single sebagai tumbal ya. Oke, yuk langsung pakai teori Ugyoku aja guys. Nah, kita langsung gacha ya. Oke, aduh gila nih, kayaknya scam guys ya. Scam bro. Rate-nya scam ya. Aku mau cek dulu guys, aku mau cek dulu rate-nya ya. Sebentar, karena tadi aku tuh gacha main gacha asal aja di akun utama, jadi aku nggak tahu nih rate-nya berapa. Rate-nya padahal ini udah menuju 6% nih, tolong nih ya, tolong jangan scam nih ya. Wah kacau guys, rate-nya makin naik tapi ada aja kosongnya bro. Emang nih gacha sangat suram ya. Yo, aku bakal lanjut lagi di sini kali guys ya, karena siapa tahu wangi nih. Yo, berarti aku belum ngasih tahu guys, aku bakal gacha berapa step di akun kedua. Kayaknya sih yang nggak banyak-banyak jelas ya tuh, karena lihat nih, lihat aja guys. Lihat aja tuh lebih scam ya. Gila guys. Gila guys, sumpah ya. Sumpah bro, rate-nya scam banget. Bahkan akun kedua aja yang masih newbie gak dikasih-kasih. Emang nih makanya jadi bukti guys ya, kalau banner yang 7 step ini nih isinya kebanyakan hoax guys. Jadi kalau bisa sih gak usah digacha push banget-banget gitu ya. Kalau single mah gak apa-apa ya. Single nih cuma kayak sekedar jajan guys. Tapi nih kayaknya aku harus ganti tim guys. Kayaknya timnya agak bau nih ya. Timnya soalnya tim tier SS bro. Oke guys, tuh aku harus pakai. Oh iya, kemarin ada Lord Yami ya. Tuh guys, tuh guys. Lord Yami sini, Lord Yami. Nah, Lord Yami ini sama Yoru aja tuh, temenin ya. Temenin tuh, duo irang. Itu namanya duo ini ya, pasangan nih guys. Pasangan yang sangat serasi ya. Yuk, yuk. Langsung gak lagi ke banner utama aja guys ya. Mungkin keuangannya udah dapet nih. Step 4, rate-nya kalau gak salah tadi 6,5% ya. Yuk, gila nih. Ini sih kalau masih hoax aja gila guys ya. Justru kalau dari step sampai step 4 ya lebih wangi akun utama guys. Tuh gila guys. Wah. Wah, rate-nya scam guys ya. Menangit guys. Kop aku menangit bro. Wah gila guys. Ini sih emang udah gak ngerti lagi sih. Udah di luar nalar guys ya. Udah di luar nalar bro. Nih kayaknya aku harus tunggu guys. Ini step 5 gila. Udah 7% ya. Ini aku tumbalin dulu guys. Tumbalin dulu ya. Lebih menangit sih. Jujur sih kayaknya lebih memalukan ini ya, meskipun aku recordnya kok bisa bener nih. Kok upload video yang ini sih lebih malu guys ya. Wah gila. Dan spoiler juga guys, aku di akun utama tadi dapet B5 dari singlean ya. Jadi tapi singlenya juga jelek sih. Nanti lah kalian tahu ya, buat akun utama dapet apa aja nanti pas live aja ya. Oke, tunggu. Nih kita tumbal-tumbalin dulu guys, karena gila loh. Yo, dari tadi kosong loh, bahkan dari kemarin bro. Nih gila ya, udah gila guys. Kebak. Memang nih bukti guys ya, nggak harus digacha banyak-banyak nih buat akun ini. Udah jelas hokinya nggak kelihatan bro. Nah ini dong, udah jelas lah ya, harus dapet bro. Gila aja. Oke. Dapet guys ya, dapet. Si Shinji Gaming ini kita terima aja guys ya, karena ya lumayan bagus juga sih. Lumayan bagus ya. Jujur di akun utamaku nggak dapet loh itu.
parah, padahal aku masih miss loh ya tuh si Shinji Gaming di akun utama. Tapi ya kalau dapat di sini enggak apa-apa lah ya. Tapi tolong dong, gila ya, udah 4 stack kosong nih, cuma dapat 1 nih, sumpah. Sumpah guys ya, udah gila. Di luar angkasa nih ya gacanya. Oke, stack 6 nih karena guaranteed, jadi enggak usah pakai teori, aku langsung baca stack 5 dulu ya. Selang-seling guys kita ya, biar ada kewangian-kewangian yang hakiki. Ini skip aja karena bau atau kupu-kupu. Oke, ntar mungkin di step 7 aku bakal teori trend point lagi atau gacha premium tiket kali guys ya. Loh, jadi ini saatnya aku geser-geser. Adalah masa iya nih nggak dapat 2 atau 3 ya? Gila ya. Gila guys, akun ini jarang banget ya dapat misalnya dalam satu step tuh 2 char gitu atau 3 char. Ayo dong, please dong, please. Aduh, Wekomundo nggak jelas guys ya. Oh, aku kedua sih belum dapet ya kayaknya guys. Wah gila, tapi manis termanis-manis ya. Ya udah, itu aku demen karena artworknya aja guys. Jadi ya udahlah, aku nggak apa-apa ya, udah biarin lah. Rido aja, Rido. Tapi gila loh nih, sumpah nih. Satu-satu doang loh guys, emang hoax ya. Eh nggak, dua ya. Emang nih, ini aku udah duga guys ya, udah duga nih, ini Mayurinya yang Mayuri scam bro, Mayuri kako. Apa? Siapa nih? Ini siapa lah? Ini siapa sih? Guys, ini Char Safi gak sih? Ini Zabimaru Safi ya, hebat bro, hebat ya. Giran dapet 3, dapetnya yang beginian semua. Yaudahlah, latang off lagi lah ya, gak apa lah. Ambil hikmahnya guys ya, ini literally 7 step yang diambil hikmahnya guys. Oke, saatnya 7 step ke-7 ya. Aku bakal gacha friend point dulu guys. Yuk friend point dulu lah ya. Aduh, opnya udah menipis, Bung. Oh ya, gacha Hogoku dulu guys. Nah, itu baru dapat Hogoku doang. Sumpah, bro. Ya, sebenarnya sih ini boleh lah ya, tapi memalukan nih guys ya, ini kalau di-upload sih. Sumpah nih. Ini jadi menjek-jekan channel ini ya, kalau gacanya begini bro. Akun utama sih tadi juga, kalau misalnya kok nggak ke-upload guys ya, nggak apa-apa sih. Karena agak suram guys. Jadi yang ini pun suram, tapi yang mau nggak mau aku harus upload guys ya. Tapi penyesalan juga sih. Yaudah, ayolah buruan lah dapet Hogoku. Kalau nggak nih udah kali ya. Nah udahlah, gitu aja guys, karena ini agak lama ya. Jadi aku bakal gacha tiket premium dulu guys. Tiket premium ada berapa nih? Ini buat sebagai tumbal guys ya, tumbal proyek nih, yuk tumbal proyek. Nih skip aja. Oh ya, betul aku juga nggak mau skip pas gacha guys ya, supaya seru aja gitu. Deg-degan ya, apa dapat B5 lagi gitu. Yo tunggu. Nih aku bakal, ya udah langsung gacha step 7 kali guys ya, karena untuk mainan teori bro. Jadi buat single ntar belakangan ya. Yuk, ayolah dapat lagi lah, masa iya sih. Oke, dapat ya. Udah menangis nih. Aduh, Kugo Ganju guys nih. Akun utama tadi dapat, bro. Udah bosen guys. Tadi aku baru aja udah denger quote dia lagi nih sekarang. Sumpah ya. Sumpah, bro. Tolonglah, jangan dong. Jangan begini ya, kebab ya. Emang Char Cepo itu rate di up ya, scam gaming ya emang. Oh, ayolah dapat lagi dong. Kayaknya enggak lagi guys ya. Karena tadi baru dapat 3. Ya kali ini dapat lagi. Tapi ya kita panen char baru lah ya, seenggaknya buat akun baru guys. Yuk kita gacha di single dulu lah ya. Aku belum tahu nih guys mau gacha sampai berapa step ya, tapi coba kita lanjut dulu kali ya. Oke. Ini enggak ya. Kalau singlean mah bodo amat guys. Ini rate-nya apalagi lebih scam ya kalau singlean guys. Ini sudah terakhir ya buat single nih terakhir. Jadi aku seperti biasa sampai step 7 guys. Dan ini skip aja. Bodo amat. Yo, saatnya aku mau gacha lagi guys, mau nambah gacha lagi ya, karena ini banner yang isinya cacar limited, jadi aku sih mau guys. Cuma ya paling mungkin kalau sampai dapat B5 aku stop ya. Nah, kita lihat dulu guys. Kita lihat dulu ya, ini nggak sampai all in juga sih kalau bisa ya. Oke, dapat B5 berarti ini jadi last guys ya. Karena abis ini pasti bau. Nah itu dia lagi. Kenapa sih Kugo gak jelas guys ya. Cara gak jelas bro. Ya dia NAD gacor sih, cuma udah ketimpa ya, sekarang gak kepake. Kenapa dah? Wah ini emang scam sih guys ya. Jadi literally aku nih dapat terakhir B5 dan dupe. Udah guys ya, aku otomatis stop bro. Stop ya, udah.
Udah guys, nggak perlu diperjuangin nih banner scam ya. Udah langsung stop ya. Udah. Demi op yang lebih baik guys ya. Jadi langsung ke edit, kita review guys ya yang acquire, tunggu. Nah ini ya. Hari itu guys, jadi hari ini ya, hari ini gila. Gila guys ya, itu lebih suram sih guys ya, suram gaming. Aku cuma dapat si ini, Neliel sama si Kako. Gila guys, terus nggak dapet char banner ya bahkan ya. Ini sih parah guys ya, ini emang aku udah duga juga sih dari kemarin sih, padahal kita hoki-hoki dan ternyata kampasannya harus dimulai lagi guys ya, kehokian sudah berakhir bro. Oke guys, jadi paling itu aja ya, mungkin NTNT jelas buat kedua akun aku ya, akun utama sama akun kedua ternyata benar-benar terli kompak guys ya, kompak akan kebauannya guys. Jadi gimana menurut kalian, kalian boleh komen di bawah ya, kalian dapat siapa aja. Dan jujur ya, ini sih aku emang mungkin next banner sih harusnya wangi ya, karena ini gila, ini ampasnya brutal guys ya. So jadi thank you buat yang udah nonton, like, subscribe dan apapun untuk apresiasi ya, and see you guys in the next content gacha mania mantap lainnya ya, ciao.